Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isyamuddin bin Ayub, wartawan Sinar Harian. Saya akan membuat laporan berhubung demonstrasi, berhubung penarikan kalimah Allah. Actually tadi kita mula-mula mencari di mana lokasi sebenar, dan akhirnya saya bertemu dengan seorang pegawai polis dan dia menceritakan lokasi yang akan dilakukan demonstrasi ini. Mungkin orang ramai boleh lihat. Mungkin baru sahaja. Ini himpunan aman. Kita tidak mahu ada isu yang timbul. Kita nak buat satu benda besar dan tidak mahu ada benda yang boleh mengganggu pergerakan kita. Terima kasih. Kita perlu sokongan daripada semua. Daripada rentas NGO, rentas parti politik, tak kira parti mana pun, yang penting mesti bersama dalam agenda untuk mempertahankan akidah umat Islam ini. Seterusnya majlis menjemput Saudara Borhan, Naib Presiden Perkasa untuk menyampaikan ucapan ringkas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Alhamdulillah, walaupun sambutannya agak kurang kerana faham sajalah, kita masih dalam keadaan terkawal mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang. Di Malaysia ini, demokrasi berperlembagaan, demokrasi berparlimen, raja perlembagaan, termasuk dalam perlembagaan persekutuan. Juga kita agak sedih, terperanjat dan terkejut bila kerajaan yang ada hari ini di bawah KTN menarik balik rayuan yang difailkan oleh Majlis Agama Islam Selangor bersama dengan dua Majlis Islam Negeri. Jadi saya mohon, saya mewakili Perkasa dan rakan-rakan NGO yang lain ni, tanpa mengira kepahaman politik dan NGO, menyuruh pada kerajaan sebagaimana sahabat saya bagi tahu tadi, pastikan bahawa fail ini perlu dikemukakan balik dan bahas di parlimen. Kerana kita faham bahawa bukan saja urusan pentadbiran keselamatan, malah boleh memesong akidah umat Islam. Setuju semua? Jadi empat perkara ini bukan saja kalimah Allah, Baitullah, kemudian solat, kemudian Kaabah. Apakah dalam Bible juga dimasukkan perkataan-perkataan Arab ini? Ini sudah tentu akan menyinggung perasaan umat-umat Islam di seluruh negara, terutama yang kurang faham tentang Islam, jahil tentang Islam, boleh mempengaruhi kanak-kanak, boleh mempengaruhi dewasa, boleh mempengaruhi orang pertengahan, kerana dia menjurus ke arah sebagaimana yang diputuskan oleh mahkamah tinggi sebelum ini meluluskan apa ni permohonan itu. Dan saya mohon kepada seluruh ahli politik dan ahli parlimen yang berada di parlimen itu, bahaskan, kemukakan sebab mungkin kerana umat Islam begitu tertekan kali ini. Kerana soal kalimah ini bukan soal main, ini soal akidah. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Filosofi Uldaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bercakap banyak tapi masa terhad, kita menghormati perundangan negara ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Borhan, Naib Presiden Perkasa. Tuan-tuan, kenapa bersungguh sangat nak guna kalimah Allah, sedangkan dalam bahasa Inggeris digunakan Lord? Kenapa Lord itu tidak ditafsirkan dengan perkataan yang lain, sedangkan Allah itu milik eksklusif umat Islam? Mengapa usaha dibuat bersungguh-sungguh, kes demi kes dibawa ke mahkamah? Bermakna ada tujuan jahat, tujuan besar di balik agenda jahat ini, tuan-tuan. Setuju, tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan, seterusnya saya menjemput Gamis. Okey, Saudara Imran mewakili gabungan mahasiswa Islam se-Malaysia untuk menyampaikan ucapan ringkas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir! 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 Tuan-tuan, puan-puan sekalian, isu kalimah Allah rayuan ini telah diadakan pada tahun 2021 bersama empat institusi besar, empat entiti yang besar: KDN, Majlis Islam Selangor, Majlis Islam Mawib dan juga Majlis Islam Kedah, tuan-tuan. Akan tetapi rayuan yang dibuat pada bulan lepas hanya dibuat oleh satu sahaja KJN, tuan-tuan. Maka nak disebutkan di sini, proses rayuan ini, proses penarikan ini juga adalah tidak sah dan juga adalah buat bersanggah
dengan apa yang berlaku ni undang-undang sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya betul KDN telus, sekiranya betul apa yang ditarik ini justifikasikan dengan baik dan benar, maka tindakan patut ada konsultasi di antara empat entiti ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Wahai puan-puan sekalian, perlu kita sedar isu kalimah Allah bukan isu main-main. Sekiranya dibangkitkan tentang pendidikan orang Cina, tentang pendidikan sekolah wawasan, kita menggambarkan semua kaum, maka dikatakan ini isu perkauman. Maka tidak kita melihat isu kalimah Allah adalah isu kaum umat Islam seluruhnya, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka di pra itu kami di Gamis, mewakili Gamis, kami mewakili mahasiswa Islam se-Malaysia, kami meminta kepada KDN untuk memperhalusi balik, untuk menjelaskan dengan baik, dengan lebih detail, bukan sahaja dalam parlimen, tapi seluruh umat Islam pada seluruh rakyat Malaysia tentang penerikan yang berlaku ini. Dan juga kami merayu pada KDN untuk mengadakan balik konsultasi kepada empat entiti tadi, iaitu MAWIB dan juga MAIK dan juga MAIS, supaya penarikan yang dibuat ini, supaya tindakan melulu yang dibuat ini dapat ditarik balik dan diberikan penjelasan yang baik. Wallahualam. Takbir. Terima kasih Zara Imran, mewakili suara mahasiswa Islam se-Malaysia. Tuan-tuan, kita masih ingat dengan sejarah hitam 22 bulan zaman peringkatan, zaman pemerintahan Pakatan Harapan sebelum ini. Kita dikejutkan dengan ISIS, kita dikejutkan dengan Rome Statute, dan kali ini nampak seolah-olahnya agenda ini diteruskan kali ini dengan permulaannya dengan menggunakan agenda kalimah Allah ini. Tuan-tuan, kita perlu berhati-hati dengan agenda jahat, agenda songsang seperti ini yang akan menjejaskan umat Islam. Jadi tuan-tuan, seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan saudara Kamal Syukri mewakili Majlis Perundingan Melayu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak telah dijaga rekan-rekan dan kita punya masa terhad supaya banyak lagi boleh bercakap. Kita bisa difahamkan sampai 2.20 sahaja. Jadi negara ini agama persekutuannya lah agama Islam, dan payung utama bagi menjaga agama Islam, kesucian agama Islam dan segala-galanya termasuklah kalimah Allah terletak di bawah duli-duli yang Maha Mulia Sultan juga yang di-Pertuan Agong, dan kita beruntung kerana itu. Jadi kerana itu MPM, Majlis Perundingan Melayu, bersetuju bahawa perkara ini diserahkan kepada duli-duli yang Maha Mulia Sultan untuk mengambil tanggungjawab yang sebenarnya, berbanding oleh orang-orang politik yang mungkin ada perkiraan-perkiraan yang lain. Jadi kita percaya dan kita yakin bahawa duli-duli yang Maha Mulia Sultan sudah pastinya akan menjaga kesucian agama Islam, termasuk kalimah Allah yang kita tahu bahawa Allah itu adalah istilah khusus bagi Tuhan orang Islam dan sebenarnya dalam konteks bagi semua. Dan dalam agama Islam kita semua tahu surah Al-Ikhlas, Allah itu satu, Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau ada perkara-perkara yang lain selain daripada itu, sudah tentu tidak layak untuk memikul nama yang begitu suci dan agung, hanya milik mutlak umat Islam seluruh dunia tanpa mengira kaum, bangsa, warna kulit dan sebagainya. Dan semoga duli-duli yang Maha Mulia Tuanku dan Baginda Agung akan terus berani mempertahankan agama Islam di bumi ini sehingga selama-lamanya, sehingga kiamat. Sekian. Terima kasih saudara Kamal di atas ucapan walaupun ringkas tetapi padat. Jadi tuan-tuan, kita ada dua lagi speaker. Kita menghormati pihak keselamatan, kita memberi ruang kepada Prof. Dr. Kamaruzaman Yusof mewakili Akademi untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dikasihi dan dihormati sekalian, sesungguhnya isu kalimah Allah bukanlah isu politik. Ianya juga bukan isu yang berkait dengan sekolongan daripada manusia, tetapi isu kalimah Allah adalah isu agama yang sejak daripada dahulu lagi dipayungi oleh raja-raja dan duli yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Maka saya bagi pihak rakan-rakan akademik mengajak
dan menganjurkan kepada duli-duli yang maha mulia mengambil semula kuasa dan tanggungjawab ini untuk terus menjadi payung dan tidak menyerahkan urusan ini kepada orang-orang politik. Orang-orang politik mempunyai kepentingan yang tertentu. Mereka ada jalan-jalan dan cara-caranya yang tersendiri. Tetapi isu ini setelah dibawa ke mahkamah, hanya satu pihak sahaja yang terlibat di kalangan orang-orang politik, iaitu Kementerian Dalam Negeri, di mana Majlis Agama Islam Negeri